Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, selamat sore, selamat beristirahat. Hari ini admin akan kembali sharing ke teman-teman semua. Sore ini kita akan membuat kalsium silika cair, sahabat, karena admin alhamdulillah menanam cabe yang hari ini sudah 4 hari 5 malam usianya. Nah, kalsium silika pada tanaman cabe sangat dibutuhkan untuk menghijaukan daun dan juga agar tanaman cabenya lebih tahan dari serangan penyakit. Nah, sahabat tani, hari ini kita akan membuat silika cair menggunakan semen, sahabat. Nah, supaya jelas, kita akan pindahkan ke sini, sahabat, untuk ininya, untuk semennya, supaya kelihatan ini berapa ukurannya gitu ya, karena ini kita pakai batok tadi ngambil semennya, sahabat. Iya, sahabat tani, ternyata satu gelas, sahabat ya. Nah, ini semen satu gelas ini kita akan cairkan dengan air kelapa 1 liter lebih, sahabat ya. Untuk air kelapanya kita masukkan ke sini, sahabat, untuk dibuat silika cair, sahabat ya. Kita masukkan ke botol yang ada air kelapanya, sahabat ya. Nah, pada video ini admin juga sekaligus berbagi ke teman-teman semua. Nanti kita akan lihat apakah bakteri bisa membuat semen ini tidak membeku atau tidak. Nanti kita saksikan, sahabat ya, setelah 5 hari ke depan. Kita sama-sama amati nanti, karena membuat silika cairnya admin akan libatkan nitrobakter, sahabat. Kita akan menggunakan nitrobakter. Apakah nanti nitrobakter ini bisa membuat semen tidak membeku atau tidak? Kita saksikan, sahabat, nanti. Ya, sahabat tani, semen 200 gram sudah masuk ke botol ini. Kita kocok dulu. Untuk airnya ini air kelapa, sahabat ya. Nah, sekarang kita kocok dulu, sahabat. Nah, untuk kandungan semen ini, kenapa kita gunakan sebagai pupuk? Karena semen ini mengandung kalsium, silika juga ada juga magnesium, sahabat ya, pada semen, sahabat. Ini bagus untuk menghijaukan daun ya. Nah, sahabat tani, untuk mikrobanya kita akan menggunakan nitrobakter. Sekaligus kita uji coba nanti apakah nitrobakter ini mampu membuat semen tidak beku atau tidak. Kita saksikan nanti, sahabat ya. Nah, admin akan coba 100 ml dulu, sahabat. Masuk enggak ke sini? Kita masukkan 100 ml dulu, sahabat. Nah, ini kita akan fermentasi selama 4 hari ke depan, sahabat ya, karena 4 hari ke depan ini sudah bisa diaplikasikan dan tanaman cabai kita juga sudah perlu dikocer dengan kalsium silika, sahabat ya. Nah, nanti kita akan melakukan pemupukan dengan kalsium silika, sahabat. Nah, sekaligus nanti kita akan lihat semen ini nanti membeku atau tidak, sahabat ya, 4 hari ke depan. Kalau memang tidak membeku, berarti nitrobakter dahsyat, teman-teman ya. Bisa teman-teman saksikan, sudah langsung bereaksi, sahabat ya. Air kelapa dicampur nitrobakter, sahabat. Bisa teman-teman saksikan. Wow. Lihat ya. Tuh ya. Kenapa terjadi seperti ini? Air kelapa asam, nitrobakter basa. Semen juga basa. Sehingga terjadi seperti ini, sahabat ya. Proses oksidasi namanya kalau seperti ini, sahabat ya. Jadi seperti naik ke atas ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada reaksi ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini menginspirasi teman-teman semua dalam membuat silika cair atau kalsium nitrat, sahabat ya, karena ini kalsium plus nitrobakter, sahabat ya, maka ini bisa disebut kalsium nitrat, sahabat. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau bertanya, monggo
tulis di kolom komentar. Admin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.